Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bermain dan berpetualang menjadi sarana pembelajaran efektif bagi anak-anak, termasuk dalam belajar cuci tangan yang baik dan tepat agar terhindar dari kuman yang berbahaya bagi kesehatan anak. Playground berupa kastil interaktif ini menjadi wahana berpetualang bagi anak-anak untuk melawan kuman dengan sejumlah tantangan seru. Kastil interaktif ini berada di Cilandak Town Square, Jakarta, meramaikan Hari Cuci Tangan Sedunia 15 Oktober 2023. 4 board game hadir untuk mengedukasi cuci tangan pakai sabun jadi lebih mengasyikkan. Kalau anak dari main-main ini dia biasanya rileks belajarnya, seperti nggak ada tekanan ya, dia juga sepertinya ya enjoy aja menikmati, sehingga ini nanti kalau menjadi sebuah rutinitas, aktivitas main terkait sama higienitas termasuk cuci tangan ini, pakai sabun ya, air mengalir, nah ini jadi otomatis sehingga ini akan mempengaruhi lifestyle dia. Ragam permainan ini bagian dari kampanye Siaga Lifebuoy yang berkomitmen melindungi, mengedukasi, dan memfasilitasi masyarakat Indonesia terhindar dari berbagai risiko penyakit. Dalam hal melawan kuman, virus, dan bakteri, sangat-sangat penting bahwa kita itu selalu mawas diri ya, bersiaga. Jangan sampai dibiarkan sakit baru berobat. Karena langkah yang paling baik untuk melawan kuman-kuman itu adalah mencuci tangan pakai sabun. Ragam permainan edukasi menjadi upaya Lifebuoy mendorong anak-anak menjadi agen perubahan untuk menerapkan cuci tangan pakai sabun di 5 momen penting. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.